dengan cikgu yang tengah tu guru besar. Guru besar dengan tak ada. Okey, ni hadiah. Macam-macam peningan ni hadiah dia. Dan cikgu. Ini cikgu. Halo, selamat pagi semua. Okey, kita akan memulakan majlis kita sebentar lagi. Jadi semua berkenan meriah kat dewan-dewan 10,000. Murid-murid jangan terlalu bising. Okey, untuk rakan-rakan guru yang belum isi kehadiran untuk hari ini, boleh pergi ke meja MC lah. Di sini ada buku hadiran. Okey, boleh isi di sini. Ya, ma, nama tu nari lah ke? Tahu. Oh. Ya. Nam tadi sehat nama masih tak ya? Ya. Sudah menang wakil peringkat daerah. Tahu. Oh. Berapa ikut sudah ya? Tiga. Tiga. Sekolah. Bunga matahari. Ya. Lumayan macam cikgu. Salam sejahtera pembuka bicara. Salam sejahtera diucapkan buat semua para hadirin. Yang dihormati Cik Terence Lee, Yang Dipertua PIPG SK Nangatada, Cikgu Mike Manalungyo, Guru Besar SK Nangatada, Barisan Penolong Kanan, Barisan Ahli Jawatan Kuasa, dan seterusnya para peserta yang dikasihi sekalian, serta ibu bapa yang juga turut hadir pada pagi ini. Setinggi-tinggi kesyukuran kepada rahmat pencipta, kerana di atas limpah kurnia dan rahmatnya, kita dapat bersama berkumpul pada hari ini bagi menghadiri Majlis Penutupan Bulan Kebangsaan kali ke-66 bagi tahun 2023. Hadirin yang dimuliakan, bagi memberkati majlis kita pada hari ini, majlis ingin menjemput Ustaz Muhammad Izo Firdaus untuk membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhanku, dengan limpah rahmat dan kurnia-Mu, kami memohon agar majlis penutupan sambutan Hari Kemerdekaan SK Nangatada pada tahun 2023 ini dipenuhi keberkatan dan keredaan-Mu. Ya Tuhanku, kami bersyukur kehadirat-Mu di atas nikmat kemerdekaan yang Engkau anugerahi kepada kami. Kurniakanlah kami semangat untuk terus mengisi kemerdekaan ini dengan perkara yang Engkau rahmati. Lindungilah kami daripada segala kesulitan dan keaiban, serta hindailah kami daripada segala keburukan. Ya Tuhanku, suburkanlah dalam sanubari kami rasa cinta dan sayang kepada bumi Malaysia, tanah bertuah dan berdaulat, serta tumpah tanah darah kami. Kekalkanlah kedaulatan Malaysia dan bantulah kami untuk meletakkan negara ini pada kedudukan yang terbaik dan cemerlang. Ya Tuhanku, dengan inayah-Mu kami pohon kerahmatan dan kesejahteraan untuk semua pemimpin dan pejuang kemerdekaan tanah air yang masih hidup, serta cucurilah rahmat dan keampunan ke atas roh yang telah meninggal dunia. Ya Tuhanku, berkatilah peristiwa hari ini, berkatilah segala pendengaran kami dan penglihatan kami, dan Engkau bimbing kami menjadi rakyat yang mensyukuri nikmat kemerdekaan, menghargai nilai persaudaraan dan memelihara perpaduan masyarakat yang membina bangsa dan agama di negara ini. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Izo Firdaus atas bacaan doa sebentar tadi.
Terusnya, hadirin sekalian, dipersilakan untuk berdiri bagi menyanyikan lagu Negaraku dan lagu Ibu Pertiwiku. Oke, akhirnya masih kita. Bagi yang berusaha Encik Redlin YDP BIBD SK dengan tanda yang saya hormati Cikgu Desikin Dewey anak Nio orang kanan Ketaberan, yang saya hormati juga Puan Indira Darwai orang kanan Hem Barisan Esko, para ibu bapa serta murid yang saya kasih sayang. Salam sejahtera, salam kini, salam Malaysia yang madani, dan selamat datang untuk sambutan ulang kemerdekaan peringkat sekolah SK Negeri Padang untuk sesi tahun 2023. Tapi dulu saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada pihak sekolah, lebih lagi kepada ketua panitia untuk sejarah dan juga panitia bimbingan dan konseling di atas penganjuran untuk bulan kemerdekaan peringkat sekolah kita. Terima kasih juga di atas kehadiran. Terima kasih juga saya ucapkan kepada di atas kehadiran para ibu bapa, saya ramai juga ibu bapa yang datang pagi ini, itu tandanya tuan puan menyokong aktiviti yang kita jalankan untuk sekolah pada tahun ini. Okey, bermain bagi tepukan gemuruh untuk ibu bapa yang datang. Okey, untuk bangunan tuan puan dan para hadirin. Okey, untuk sambutan bulan kemerdekaan peringkat sekolah kita telah lancarkan pada 14 Ogos sebelum cuti hari itu, dan hari ini merupakan hari penutupan lah. Okey, dan untuk pengetahuan ibu bapa juga, sepanjang sambutan peringkat sekolah kita ada beberapa acara atau aktiviti yang kita telah laksanakan seperti berwarna, pertandingan choir setiap kelas, pertandingan kebersihan kelas sebenarnya dengan bulan kemerdekaan, dan pada pagi ini saya dipahamkan ada pertandingan kain baragam dan juga kain jenisah yang dilakukan murid-murid sekolah kita. Jadi saya ucapkan yang untuk pertama hari ini juga di antara tujuan kita mengadakan sambutan kemerdekaan kita sekolah ini adalah yang pertama untuk menyemai semangat cintakan negara kita di kalangan umum kita. Yang kedua ialah kemerdekaan sambutan mereka murid-murid kita didedahkan dengan tokoh-tokoh sejarah yang telah memperjuangkan kemerdekaan negara kita. Sekurang-kurangnya kita berpendapat menyemai semangat tindakan negara kerja mengetahui tokoh-tokoh yang telah memperjuangkan kemerdekaan negara kita. Walaupun perkara ini sudah diterapkan dalam pendidikan tokoh-tokoh sejarah, tapi sebenarnya ini juga kita lakukan kepada guru kita. Dan untuk kawan ibu bapa juga, jika yang punya anak dalam lima, seandainya anak tuan bapa gagal dalam sejarah SPM, anak tuan bapa tidak layak untuk memasuki. Itu salah satu daripada buktinya. Dapat itu, pihak Kementerian Pendidikan sekarang sangat menekankan kepada pelajar sejarah dari sekolah sampai sekolah menengah. Kalau mereka gagal maka pelajar sejarah peringkat tersebut mereka tidak layak untuk bermasuk di sekolah.
Jadi saya rasa apa yang saya ucapkan lebih banyak lagi, karena kita ada beberapa acara ataupun yang ini, pertandingan profesional, pertandingan pakaian keluarga, dan juga beberapa penyampaian hadiah kepada pemerintah, kepada negativiti yang kita lakukan sepanjang bulan berkali-kali. Ya, jadi dengan ini saya menutup sambutan kemerdekaan peringkat sekolah SKN yang akan datang tahun 2023 secara resmi. Ini mencoba juga berkesan kepada perusahaan berbikin atas ucapan sementara hari ini. Kita berbesar terus berada di atas pentas untuk acara yang seterusnya. Sekarang majlis mempersilakan Cete Ranslin, YDP PFVG dari ini oleh Cikgu T. Smith dan Cikgu Angela, PK1 dan juga PKN untuk menyempurnakan gimmick penutupan. Oke, terima kasih di atas penyempurnaan gimmick penutupan sebentar tadi.